Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua di luar sana? Pada hari ini saya just nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua sedikit tips bagaimana kita boleh menambah pendapatan pada masa PKP dan juga pada ketika kita bekerja di tempat kerja. Sahabat-sahabat semua, antara kelebihan wangian adalah dia boleh mengurangkan stres. So sekarang di Malaysia ramai orang dalam keadaan stres. Wangian yang terbaik adalah wangian daripada Nature Base. Sebab itulah fokus Perfume Heaven kepada Nature Base. So bagaimana Perfume Heaven boleh membantu sahabat-sahabat semua meningkatkan pendapatan? Right? Apa yang kami beri kepada ejen kami adalah suatu package yang sangat-sangat bagus, di mana setiap satu wangian, saya bagi satu contoh, katalah ini packaging kami, okay, this is a new packaging, packaging kami yang terbaru ada 6 warna melambangkan 6 kategori wangian. Bayangkan satu wangian, pendapatan yang boleh diperolehi oleh seorang ejen adalah RM44. So bagi saya, jualan harga yang kami jual di pasaran adalah RM89.90. Ejen boleh dapat keuntungan RM44, hampir keuntungan 100% sahabat-sahabat semua. Right? So daripada apa yang kami ajar, apa yang kami beri kepada ejen kami adalah kita bagi copywriting kepada ejen, kita bagi kepada ejen gambar yang menarik, video yang menarik, tips bagaimana kaedah menjual dan sebagainya. Apa yang kami nak bantu pada semua ejen, ejen lama atau ejen baru, adalah bagaimana anda boleh membuat jualan 100 box sebulan. Right? So dengan packaging yang menarik, contohnya, okay, ni packaging yang sangat menarik, kita ada USP yang sangat baik, iaitu kita ada halal certified, kita dah buat research dengan Sirim, dengan biotech, kita dapat pengiktirafan peringkat lokal dan international, memudahkan untuk ejen-ejen baru atau lama untuk meningkatkan jualan, memudahkan jualan. Tapi ada juga yang berkandungan dengan saya, mungkin ada yang terfikir dekat luar sana, 100 box Cik Syarizal, banyak nak jual, bagaimana kaedah nak menjual? Kami juga akan bagi tips kepada sahabat-sahabat semua bagaimana kaedah untuk menjual yang efektif. Right? Okay, contoh, kalau pada permulaan tuan-tuan dan perempuan menjadi ejen, apa yang tuan-tuan perempuan akan dapat? Tuan-tuan perempuan akan dapat satu perfume, satu kotak perfume, tuan-tuan akan dapat tester sebanyak 20 tester. Tuan-tuan boleh pilih daripada senarai 106 wangian. Tuan-tuan dan perempuan, kami juga akan beri kepada tuan-tuan dan perempuan template, secara nyata, dan juga kita akan beri e-template yang mengandungi 106 wangian. So pemilihan wangian kepada pelanggan sangat banyak, tuan-tuan dan perempuan. So ini memudahkan pelanggan-pelanggan untuk membuat pilihan. Yang kedua, kita bantu ejen daripada segi jika di tempat tuan-tuan dan perempuan belum mengenali Perfume Heaven, walaupun kami dah 12 tahun dalam industri, kan, kita ada pack percubaan. Okay. Pack percubaan ni juga sangat cantik sahabat-sahabat semua. Kita mula-mula bersama dengan pelanggan, kita akan bagi pack permulaan. Pack permulaan ini dalam packaging yang menarik, dalam bentuk yang sangat menarik, kan, kita ada vial kita dekat sini. So tuan-tuan dan perempuan boleh jual yang ini dahulu dengan kos keuntungan yang besar juga. Kos yang kita boleh jual RM15.90 atau paling rendah pun RM10 bagi pelanggan kita cuba. So tips-tips ini kami akan rangkulkan dalam proses pembelajaran kita, dalam WhatsApp group, dalam Instagram group, dalam YouTube channel tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga dengan apa yang kami bagi dapat membantu sahabat-sahabat semua. Tips bagaimana nak jual 100 kotak. Bagi saya, jika tuan-tuan dan puan-puan mampu jual 100 kotak dalam sebulan, pendapatan tuan-tuan dan puan-puan mencecah RM4,400. Bayangkan, RM4,400 banyak membantu kewangan
bagi keluarga. Moga-moga dengan tips ini tuan-tuan dan puan-puan akan membantu sahabat-sahabat semua kaedah-kaedah untuk menjadi ejen Perfume Heaven. Boleh hubungi insyaAllah nombor telefonnya yang berada di bawah kami. Boleh hubungi Encik Faizal untuk mengetahui lebih lanjut berhubung bagaimana nak jadi ejen Perfume Heaven dan bagaimana kami boleh membantu sahabat-sahabat semua. InsyaAllah 6 warna yang sangat menarik kan, kami ada red color kan, okay, warna yang sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada woody untuk bau-bau woody, kita ada chocolate color, kita ada panggil flowery color warna biru kan, kita ada fruity color warna hijau, dan kita ada 6 kategori tuan-tuan dan puan-puan. So ia akan membantu sahabat-sahabat semua untuk berhadapan dengan pelanggan di sekeliling kita ataupun yang berdekatan dengan kita. Kami akan bagi formula pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk impress pelanggan-pelanggan tuan-tuan dan puan-puan, bermula dengan vial dan akhir sekali dengan produk yang kita ada dan kita akan keluarkan selepas ini, eksklusif produk yang mampu menarik perhatian pelanggan-pelanggan. Moga-moga video ini dapat membantu ejen baru ataupun ejen lama bagaimana untuk menjadi ejen Perfume Heaven dan kita boleh meningkatkan pendapatan. Kalau 100 kotak boleh untung 4,400, bayangkan setahun berapa banyak kita boleh menambah pendapatan di sekeliling kita, dengan ahli keluarga kita, dengan tempat kerja kita, sebenarnya lebih daripada cukup. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sudahi dengan selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda dan orang-orang yang mencontohi baginda hingga hari kiamat. Semoga kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like dan share, subscribe to our channel YouTube. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfume Heaven. Now everyone can smell good. Hubungi kami untuk maklumat lanjut dan tempahan.